Jangan lupa di subscribe dan like ya guys, untuk membantu aku mencapai 1000 subscriber. Komentar juga kira-kira giveaway apa nih yang menarik kalau aku udah mencapai 1000 subscriber ya guys. Halo guys, balik lagi di channel NSGT. Kali ini aku mau buka lagi guys limited box yang pakai Robux nih guys ya. Aku mau ngabisin total 500 Robux aja guys kali ini guys. Nah, tapi ada yang spesial nih guys. Kali ini aku mau buka limited box pakai mobil yang spesial guys. Mobil Mitsubishi Triton yang limited ya guys, yang legendary. Ini mobil yang udah aku incer-incer guys, gak dapet-dapet guys. Terutama di akun ini ya guys, gak pernah dapet legendary guys, pusing. Nah, kita coba langsung buka aja ya guys ya. Kotaknya nih, aku mau ngabisin 500 Robux aja guys. Kita lihat buka pakai mobil yang diibibikan ya guys, apakah bisa dapet. Oke, awalnya bagus banget ya guys, langsung dapet 400 juta. Semoga dapet ya mobil yang aku pakai ini di akun ini ya guys. Semoga aja nih. Kita coba buka lagi limited boxnya yang pakai Robux. Aduh, ini agak nge-lag ya guys. Dapat apa nih? Oke, langsung buruk ya guys. Jadi 25 juta. Kita coba buka lagi aja guys. Ini udah pakai mobil yang aku pengen dapetin nih guys. Ini aku coba nggak jalan dulu ya guys, soalnya dari kemarin coba sambil jalan dapetnya jelek. Ini aku coba dibuka di tempat yang sama ya guys. Kita coba dapetnya bagus kan nih. Ini udah pakai mobil yang pengen didapetin nih. Mobilnya keren banget ya guys. Knalpotnya tuh ke atas guys, buangnya guys. Jadi ngebulnya tuh ke atas guys. Jadi unik itu mobilnya. Ini kok nggak dapet-dapet gitu, apalagi di akun ini ya. Kemarin kan kita udah dapet mobil Hilux B Turbo ya guys, yang tampangnya kayak Fortuner. Tapi itu kan di akun lain ya. Ya aku pengen dapetnya di akun ini gitu guys. Semoga ya dapetnya Triton gitu. Aku pengen banget mobil ini guys. Atau nggak mobil Ioniq ya guys, yang legendary itu ya guys. Kita buka lagi. Dari tadi nih dapatnya kok jelek-jelek ya guys. Bahkan nggak kelihatan legendary nih. Pertanda buruk nih guys. Nggak apa-apa, kita coba aja guys. Kita habisin tetap 500 Robux ya guys. Karena udah pakai mobil yang spesial nih guys, kali aja gitu ya ada keajaiban gitu, dikala tidak ada terlihat legendary tapi bisa dapat gitu legendary. Kita lihat bener gak nih bisa dapat apa enggak. Ini aku coba pakai metode diam di tempat ya guys, di tempat yang sama maksudnya guys, di area-area ini aja guys. Kalau gagal nanti kita baru jalan guys. Malah dari kemarin kan kita coba jalan tapi nggak pernah dapat yang bagus guys. Kali ini kita coba diam, ternyata hasilnya sama guys. Buruk juga ya guys. Ini berarti total nih guys, kalau kali ini nggak dapat lagi 3500 Robux guys aku habisin. Nggak ada dapat satu legendary pun guys, satu legendary pun nggak ada loh guys. Gawat ini guys, udah mau habis lagi guys. Habis ini buka sisa 600 guys Robuxnya. Dari tadi nggak ada kelihatan legendary ataupun dapet ya guys, masih dapetnya duit 60 juta yang bagus cuma satu guys, duit 400 juta udah, sisanya nggak ada gitu. Kita coba sambil jalan aja, kita coba sambil jalan aja ya pakai mobilnya guys. Kita lihat dapet nggak nih guys legendary. Limited, oke enggak ya guys. Kirain masih dapet tuh guys Innova Strobo sama XL7 ya, ternyata udah nggak ada lagi ya. Mungkin gara-gara kita komplain terus ya guys kemarin pas buka Robux 1000 Robux itu ya guys. Jadinya nggak dapet-dapet nih guys, dikasihnya malah duit kecil ya guys, 25 juta, 60 juta. Nih makin sial ya guys ya, gitu. Ini udah sambil jalan ya guys tuh ya, asapnya ngebul-ngebul ya. Oke, kayaknya udah cukup ya guys. Aku buka sampai sini aja ya guys. Udah habis 500 Robux. Kali ini kita mau tes aja nih guys mobil ini ya guys. Kecepatan 0 ke 100-nya guys. Mobil ini belum open limit ya guys, bener-bener masih stok nih guys. Kita langsung tes aja ya guys 0 ke 100-nya berapa nih. Sedikit klip aja nih guys. Gara-gara dapatnya jelek. Nah, waduh, mobil kenceng banget ya guys akselerasinya. Dan ini keren banget ya guys, mobilnya dongak-dongak gitu ya guys. Dan paling keren asapnya ini di atas guys. Oke, ternyata top speednya di 180 detik ya guys. Nanti waktunya aku tampilin ya guys.
Oke guys, kalau gitu videonya sampai sini dulu aja guys. Terima kasih semuanya yang udah nonton ya guys. Jangan lupa dikasih komentar juga guys. Apakah aku tetap harus bikin video buka limited box pakai Robux lagi guys? Atau udah cukup guys? Jangan bikin buka limited box yang pakai Robux lagi guys. Pakai duit aja guys bikinnya. Boleh komentar di bawah aja guys. Oke guys, kalau gitu terima kasih semuanya yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya guys. Bye bye.